Rahayu, 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 rahayu sagung dumadi. Rahayu ingkang sami pinanggih widodonir ing sami kolo, tinebino sakating bilahi cinaketno agung ing reguna. Mugi tansah manggio syukur harjo bahagio mulio, antukno wahyuning Gusti ingkang cumondo ing jiwanggo kita sedoyo. Waradin sagung dumadi satuhu satuhu satuhu. Kepanggen malih kalian Mbah Manu menika review Wijaya Kusuma ingkang dalu menika badhe mekar, siap mekar. Nah, ini iki Wijaya Kusuma ini ageng. Biasanipun sing calon kembang menika kan pas teng tunas-tunase menika wonten urat-urat ingkang kathah. Urate mboten namung setunggal. Wonten urat mboten. Ya saya siap untuk berbunga. Menika kondisinipun pun kados mekaten. Kita tenggo ditenggoni sami tenggo kalian Mbah Manu ya. Bersama-sama Mbah Manu nenggo Wijaya Kusuma. Kembang Wijaya Kusuma badhe mekar. Siap mekar. Tondo-tondo ini pun kados mekaten, berarti pun siap mekar. Niki kinten-kinten 3 jam lah, wedal 3 jam proses mekar. Lahan menika ditanam teng pot nggih Mbah Manu. Niki tunah-tunase kula tanem menika. Niki indukane. Indukan kalian media tanah, pasir, kalian kompos. Terus ingkang kedah dipun wigatosaken nggih menika lahane kedah lembab. Menika siap mekar dateng go nggih. Mugi saged niki gerak-gerak. Menika mekaripun Wijaya Kusuma proses mekar. Panjang juga gerak lagi. Inilah proses Wijaya Kusuma, Wijaya Kusuma mekar. Kita tunggu sampai mangke mekaripun sampurno. Si sampun terus mekar. Nggih. Menika atau ini bunga asli Indonesia, asli Nusantara. Ada yang mengatakan dari Amerika, dari negara-negara lain. Memang ada jenis bunga Wijaya Kusuma yang dari luar negeri, biasanya bunganya tangkainya kecil-kecil ya. Spesiesnya sama, cuman
daunnya agak kecil, bunganya juga kecil. Kalau ini yang asli, varietas asli Indonesia Nusantara. Dulu banyak tumbuh di daerah Cilacap yang utamanya. Kemudian di Alas Ketonggo banyak juga, terus di Alas Purwo Banyuwangi. Ini konon bunga ini adalah bunga para raja atau bunga keraton yang mempunyai bau khas ketika mekar. Nah, seperti ini mengeluarkan aroma ya. Mengeluarkan aroma yang khas yang tidak ada pada bunga-bunga yang lain. Aromanya amat sangat halus. Ini sudah mekar. Nah, ini baunya semerbak sekali. Bisa kita nikmati baunya lah. Ini putik sari kelihatan, serbuk sarinya. Nah, ini mekar, baunya khas harum sekali. Jika ingin menanam, jangan lupa media dan perawatannya agak perlu diperhatikan juga agar tidak dihinggapi penyakit. Demikian, saya kira demikian ya. Ini kita akan memetiknya ya. Kita petik setelah mekar seperti ini. Baunya harum sekali ini. Kita petik, memetiknya agar ikutkan sedikit daunnya ya, biar tidak cepat layu. Nah, ini seperti di sini, itu diikutkan daunnya, jangan dipetik tangkainya saja. Seperti itu. Kemudian tangkainya ini bisa dimasukkan di dalam air untuk mengawetkan agar tidak cepat layu. Kita petik ya. Nah, di sini. Nah, itu. Ini kita petik. Tidak. Oh, ini agak. Nah, sudah. Ini sudah selesai. Indah sekali bunga ini. Rupanya bisa kita nikmati. Sebenarnya ini masih bisa mekar lebih sempurna lagi, tapi kita bawa nanti akan sempurna di dalam rumah. Pokoknya saya yakin bisa nyampe di para penonton video ini. Mudah-mudahan yang ikut menyaksikan video ini jangan lupa subscribe-nya. Dan lagi subscribe agar nanti Mbah Manu bisa lebih bersemangat lagi mengeksplor tentang Wijaya Kusuma. Nah, ini tangkainya. Baunya harum. Luar biasa ya baunya ya. Saya kira demikian. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa lagi. Rahayu, rahayu, rahayu Sagung Dumadi.